Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ita Solihat. Di video saya kali ini, saya akan memberikan tips. Setelah 15 menit kita matikan api kompornya, kemudian saring, buang airnya, bisa langsung dimasak. Nah, di sini saya masak campur kacang panjang, mau saya bikin oseng-oseng. Nah, di sini saya memasaknya itu seperti biasa ya, memasak oseng-oseng pada umumnya. Jadi masaknya ya sampai kacang panjangnya itu matang, ya sudah. Jadi tidak terlalu lama walaupun pakai daging. Nanti dagingnya insya Allah pasti empuk. Seperti ini sudah matang. Di sini saya mau buat makan. Kita coba lihat bagaimana dagingnya, apakah sudah empuk apa belum. Wah, di sini dagingnya sangat empuk sekali ya, pastinya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video dari saya. Boleh teman-teman share ke media sosial teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Ita Solihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.